but sabar, gak apa-apa, emang sikut aku agak hitam gitu, kayak kering gitu. Tapi ini keturunan ibu. Aku, kulit asli aku emang sawo mateng. Tapi bukan berarti aku tuh jorok, ngerti gak sih? Tapi tenang aja, aku selalu bawa Scarlett kemanapun itu. Mau dari Sabang, sampai Merauke, sampai Bangkok, sampai manapun itu, aku kan selalu membawa Scarlett. Karena ini tuh bisa membersihkan kulit-kulit aku dari sel kulit mati. Tapi kalau misalnya aku langsung putih gitu, gak bisa ibu. Harus butuh proses, dan gimana ya jelasin nih, pokoknya bentar ya, aku mau pakai Scarlett dulu biar kata kalian kan aku harus ngerawat. Tenang, aku tiap hari luluran kok pakai Scarlett whitening, apalagi Fahrenheit. Ini wangi banget loh guys, kalian harus check out sekarang juga, klik linknya di sini ya. Oke. Di sini aku mau ngeliatin ya ke kalian before and after aku abis pakai lulur Scarlett whitening. Love you. Mwah. Aku ngerawat kok bu, tenang aja. Oke, di sini ibu-ibu, di sini dilihat kan, aku sedang merawat kulit aku yang sebenarnya warnanya tuh sawo mateng, emang kelihatan putih ibu, tapi kulit asli aku tuh sawo mateng, jadi daerah lipetan warna hitam itu sebenarnya normal ibu. Mungkin bukan kulit saya yang diganti, tapi pemikiran ibu yang diganti. Bisa lihat, ini bersih. Ibu bisa lihat, ini tuh bersih ibu. Oke, ini udah selesai. Aku habis pakai Scarlett yang varian happy, wangi banget sumpah. Tapi jujur enak banget wanginya. Jadi kalau misal tidur pakai Scarlett tuh wanginya tuh enak banget, aku langsung mimpi indah. Bilas dulu ya. Oke. Lap-lap lah ya. Before, ini after. Tuh kan, jauh lebih bersih kan dalam sekali pemakaian Scarlett. Kalau kalian mau langsung aja klik linknya di bawah sini. Tapi sikut aku tetap hitam, Ibu, karena emang dari lahir kayak gitu. Terima kasih, gongsi gong.